بسم الله الرحمن الرحيم. Menghadapi arus perubahan kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin tuh. Ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digarmin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garmin lingkungan. Dekat sama ustaz, kalem kayak ustaz. Dekat sama tukang mabok, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garmin lingkungan.